Luapan sungai akibat hujan deras dilaporkan melanda wilayah permukiman warga di Kota Serang, pada Sabtu malam tanggal 2 Maret tahun 2024. BPBD Kota Serang mencatat 15 titik lokasi bencana melanda wilayah kota itu setelah hujan deras sejak pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan mengatakan, lokasi bencana tersebut terjadi di 15 titik dan 6 titik genangan dengan ketinggian air variatif. Sejumlah titik tersebut tersebar di wilayah Serang dan Cipocok. Titik terparah terjadi di kawasan permukiman warga Gang Gabus Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Sejumlah warga yang terdampak juga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara itu di titik lain, beberapa warga lebih memilih bertahan di rumah masing-masing. Pihak BPBD telah menawarkan untuk proses evakuasi, namun warga tetap memilih bertahan di rumahnya. Pihak BPBD Kota Serang telah menurunkan petugas tersebar di setiap titik bencana untuk melakukan penanganan dan pemantauan kondisi genangan. Selain merendam permukiman warga, genangan air juga terjadi di sepanjang jalan akses menuju Pasar Induk Rau Kota Serang. Akibatnya, sejumlah kendaraan roda dua ada yang mogok di tengah jalan hingga didorong oleh warga. Kondisi genangan di sejumlah ruas jalan dan permukiman warga dilaporkan sudah mulai surut pada Minggu pagi sekitar pukul 10.09 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memperkirakan wilayah Kota Serang akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada Minggu hingga beberapa hari ke depan. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, hujan akan turun di Kota Serang pada pagi hari dengan intensitas ringan di sejumlah wilayah, yakni di Kecamatan Curug, Cipocok Jaya, Serang, Kasemen, Taktakan, dan Walantaka. Kemudian di 5 kecamatan lainnya pada siang hari akan berawan, sementara satu wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk suhu udara Kota Serang berada di angka 24-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65-95%.